Iya, ya ini ada yang lagi selfie juga. Tuh kan. Selfie Bu Haja sebelum berangkat Indonesianya. NTB. Oh iya. Berembek iya. Kabar. Berembek. Lombok. Kerja di ya? Kerja di mana Pak Haji? Di Sofa 8. Sofa 8. Super. Dekat Bro Bremen itu ya. Ini Lombok nih. Mantap. Mantap. Oh. Tuh dikeluarkan bahasanya. Lucu, lucu ya. Kalau masih bayi, kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Sobat TKI, dan sekarang saya berada di Albalad ya. Dan di video kali ini saya mau ngasih lihat ya sama teman-teman semua. Di malam hari ini ada rombongan para TKI Arab Saudi yang mau berangkat ke Madinah. Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai. Dan sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan terima kasih sama teman-teman yang sudah berlangganan sama channel ini. Dan bagi yang belum, silahkan klik like, subscribe, komen, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Sekarang saya tidak sendiri, bersama Kang Jamal. Kang Jamal, silahkan mampir ke channelnya Kang Jamal ya. Nama channelnya Kang Jamal. Kang Jamal. Nah, di sini banyak para TKI Arab Saudi ya yang ada di Jeddah yang mau berangkat ke Madinah malam ini. Rombongan, nggak tahu berapa bis. Nanti saya mau nanya di sana. Ayo. Dan sama Kang Rusli juga malam ini lagi liburan karena malam ini malam Jumat. Kemana Bro? Ngilu mah. Eh kemana Bia? Eh kemana? Jadi untuk Assalamualaikum. Eh bade ke Madinah. Bade ke Madinah. Mau ke Madinah? Gak ikut? Sehat-sehat. Nah ini yang punya channelnya Sunda Nese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada rencana ke Madinah. Ke Madinah insya Allah. Malam ini. Malam ini jam 8 berangkat insya Allah. Ikut juga? Iya insya Allah ikut bawa rombongan juga. Oh. Ini ada berapa bis Kang Asep? Malam ini insya Allah berangkat 8 bis dari Jeddah dan 1 bis dari Mekah. 9 bis. Masya Allah, 8 bis dari Jeddah, 9 ya, 1 dari Mekah. 1 dari Mekah. Oh, banyak sekali ya ternyata. Alhamdulillah. Ini para TKI-TKI punggilnya. Betul, ini kami semua berangkat memberangkatkan rombongan ziarah para TKI dari Jeddah dan dari Mekah. Iya benar-benar, ternyata para TKI Arab Saudi itu khususnya di Jeddah ya banyak sekali. Iya banyak. Jadi di sela-sela libur kita itu tidak memikirkan hanya kerja, kerja dan kerja. Betul, betul. Tapi di sela-sela libur kita menyempatkan diri untuk ziarah ya. Betul. Tempat-tempat bersejarah terutama Makkah, Madinah. Mumpung kita masih di sini, betul, masih di Jeddah, di Arab Saudi. Kalau di Indonesia kita bermaksud umroh dan ziarah ke Madinah itu mahal banget ongkosnya. Betul sekali. Alhamdulillah kita di sini tinggal maunya aja. Oh. Kapan mau kita bisa berangkat. Iya. Tapi saya juga rencana malam ini mau ke Madinah. Masya Allah, kita bisa ke sama Kang Alman mau ke sana. Oh mantap. Iya. Mantap. Bisa antar saya ke sana mungkin? Boleh. Ya ayo. Yang kalau berdua kan, ayo tuh. Kalau berdua jadi ada untuk teman ngobrol ya. Tapi jangan terlalu cepat karena durasi supaya memadai. Oh benar, pantesan di sini penuh ya. Ada yang sebagian yang makan dulu di sini nih. Oh, udah kosong. Dan juga ini selain para TKI yang mau berangkat ke Madinah, ada juga para jemaah umroh yang baru datang ya. Iya. Mereka mau pulang ke Indonesia, mampir dulu ke Makkah Balad. Betul. Bisa kita lihat. Ini yang ini rombongan kami yang mau berangkat ke Madinah. Oh iya, tadi saya sangka tadi ini rombongan dari Indonesia yang lagi umroh. Ternyata mau ke Madinah ya malam ini. Ya mudah-mudahan diselamatkan sampai tujuan. Amin. Nasib. Amin. Doanya buat semuanya. Iya. Mudah-mudahan yang ada di Indonesia, YouTuber-YouTuber subscribernya Kang Sobat TKI dimudahkan rezekinya, bisa datang ke tanah suci Mekah Madinah dan bisa menjalankan umroh dan haji. Amin dan ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Pastinya kita selalu mendoakan ya bagi teman-teman semua subscriber yang menonton video ini. Semoga kita bisa menginjakkan kaki kita ke tanah suci Mekah dan juga ke Madinah ya pastinya.
Ini mau bisnya di sana nggak, Sep? Bisnya belum datang. Bis kita belum datang. Itu yang bis yang jemaah umroh dari Mekah. Oh iya. Bis kita lagi perjalanan, kita lagi menunggu bis ini. Oh iya, ya ini ada yang lagi selfie juga. Tuh kan. Selfie Bu Hajah sebelum berangkat. Aduh, kok disanjing. Hari ini cukup sebenarnya sedikit ya. Biasanya kami memberangkatkan 20 bis, 15 bis minimal. Sekarang cuma 9 bis, alhamdulillah. Iya. Lumayan lah sekian. Alhamdulillah ya, 8 bis dari Mekah 1 bis. Betul. Biasanya sampai 20 bis. Rombongan yang kemarin sebelum ini sampai 22 bis ya, Bang. Alhamdulillah. Ini jam 8 berangkat. Iya. Perkiraan nyampe ke Madinah jam 6 jam berarti sekitar jam 2. Jam 2 langsung ke Kuba dulu ya. Kuba dulu. Di Kuba langsung menuju ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi insyaallah. Mungkin pagi besok ketemu di sana. Oke, siap. Sobat TKI. Ya. Semoga kang sobat juga aman, selamat di jalan. Amin. Sampai tujuan dan amin, bisa balik lagi ke Jeddah dengan selamat. Amin. Dan ya tentunya Allah, ya Rabbal Alamin. Iya. Mau ikut Kang Jamal ke Madinah? Ikut gak? Enggak, Kang. Enggak. Soalnya Sabtu kerja ya. Oh, Sabtu kerja ya Kang Jamal mah. Nah, yang teman-teman ya yang mau tahu resepan Kang Jamal silahkan mampir ke channelnya Kang Jamal. Orang Sunda ya. Orang Sunda ya. Si ibu ini selfie terus nih, deh, untuk mengabadikan momen-momen keberangkatan sebelum berangkat ke Madinah, ya. Belum. Ayo Kang Jamal, nih diantar sama Kang Jamal ya. Tadinya malam ini saya nggak keluar, tadinya mau tidur karena besok jam 2 juga saya mau ke Madinah. Tapi Kang Jamal tadi katanya mau diantar ke Al-Balad. Nah, ya Manggi, mari. Oh, ada temannya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya keluarga di sini, ada yang kenal. Ini yang kerja di Arab Saudi yang mau berangkat ke Madinah. Nah, kemarin saya di sini sebenarnya bikin video di toko Munawarah. Sama si bos. Saya ke sini lagi nih, Bos. Kemarin saya di sini ya bikin video. Iya, sekarang bikin lagi di sini. Waduh, bosan nih teman-teman semua nontonnya, tapi alhamdulillah sekarang lagi ada para TKI yang mau berangkat ke Madinah. Bro, budak. Ube jawe. Assalamualaikum. Salam. Sehat? Ya, sehat. Ini kembar? Iya. Masya Allah. Mulai saya video. Iya, gak apa-apa. Orang ini Indo, biasa. Ini anak kecil udah bisa ziarah ke Madinah ya. Mekah Madinah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan udah dia. Anak saya juga di Indonesia bisa seperti anak ini. Masih anak-anak tapi udah ziarah ke Mekah, ke Madinah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lucu-lucu ya kalau masih bayi. Karena katanya kalau masih bayi itu masih dikerumuni para malaikat ya. Jadi kalau masih bayi itu ya namanya juga belum punya dosa apa-apa kalau masih bayi seperti itu. Ini jam berapa berangkat? Jam 8? Dari sini ya? Kurang paham ini kondekturnya. Ngurusnya tadi di telepon masih di rumah. Kerja di mana? Saya di sini di Kubri Merobah dekat Gunung Merobah. Iya. Ini tapi kuat ya anak nih bisa dibawa ke sana kemari. Alhamdulillah. 3 bulan. Kerjanya di Jeddah kan? Iya. Kerja di Jeddah. 7 ya? 8. 8 bulan.
Lucu. Semua ini perempuan ya? Iya. Ngeplok, Pak. Ngeplok. Iya. Ini anak kecil udah ziarah ke Madinah, Bro. Dia Madinah, Mekah udah dia. Hah? Halo. Indonesianya dari mana? Indonesianya? NTB. Oh, iya. Rembek kabar. Rembek. Kerja di mana, Pak Haji? Di Sofa 8. Sofa 8. Super. Dekat Bro Breman itu ya. Bagian cutting kan. Ini Lombok nih. Mantang. Oh. Tuh dikeluarkan bahasanya. Sama jembok. Lucu, lucu ya. Kalau masih bayi, kalau ini. Ya Pak Haji, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, lancar perjalanan. Terima kasih. Ya Kang Asep juga ini mau lagi ngeplok nih. Eh ini pak keplok-keplok gue lah. Keplong-keplong gitu katanya. Nah mungkin untuk video kali ini ya cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka sama video ini silahkan klik like, subscribe, komen, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan di sini ada Kang Asep juga. Assalamualaikum. Kang Jamal orang Sindat ya. Iya. Ada Kang Rusli ya, bukan Kang mungkin ya. Mas. Sesak Lombok. Dari Lombok. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.